Hujan deras yang mengguyur di wilayah Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, Aceh pada Rabu malam mengakibatkan banjir melanda pemukiman warga di beberapa titik lokasi yang terendah. Personil TNI jajaran Kodim 0102 Pidie bersama Polsek setempat turut ke lokasi banjir. Banjir diperkirakan mulai terjadi sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini banjir belum terlihat surut. Ketinggian air bervariasi di setiap wilayah hingga mencapai ketinggian 2 meter. Dandim 0102 Pidie, Letkol ARH Tengku Soni Sonata mengatakan, hujan deras yang mengguyur di wilayah Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya pada Rabu malam mengakibatkan banjir mengenangi pemukiman warga di beberapa kecamatan. Dandim juga menginstruksikan seluruh personil TNI jajarannya untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir. Selain itu, Dandim juga menghimbau kepada seluruh masyarakat dan aparat desa, walaupun saat ini di sebagian wilayah air sudah mulai surut, namun agar tetap waspada terhadap terjadinya banjir susulan. Adapun kecamatan yang terdapat banjir di Kabupaten Pidie, di antaranya Kecamatan Kota Sigli, Padang Tiji, Indrajaya, Delima, Keumala, dan Mila. Sedangkan di wilayah Kabupaten Pidie Jaya, di antaranya Kecamatan Meurah II, Bandar Dua, Ulim, Jangka Buya, dan Bandar Baru.